Pemirsa, sebagai upaya menata pedagang kaki lima atau PKL, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel meresmikan penataan PKL bersahaja di kawasan Jalan Dakota Gunung Batu, Bandung, Selasa pagi. Penataan kawasan PKL di atas lahan milik Landasan Udara Husein Sastra Negara tersebut diharapkan membuat pedagang menjadi lebih nyaman dan aman dalam berjualan. Selain itu, pedagang pun berharap penjualan dagangan mereka meningkat. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel meresmikan penataan PKL bersahaja dan Taman Kujang Sukaraja di kawasan Jalan Dakota Gunung Batu Kota Bandung Selasa pagi. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mang Odet menyatakan upaya ini dilakukan lurah, tokoh masyarakat Sukaraja, didukung dan Lanud Husein Sastra Negara sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, hal ini menjadi bagian dari upaya penataan pedagang kaki lima atau PKL di seluruh wilayah Kota Bandung. Penataan PKL ini merupakan hasil swadaya masyarakat dengan menggunakan lahan milik Lanud Husein Sastra Negara. Ini di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cileno, Kota Bandung, ya, Ibu Lurah, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, termasuk juga alhamdulillah didukung oleh Pak dan Lanud, ya, Husein Sastra Negara, mengadakan penataan PKL, ya, bersahaja Taman Kujang, ya, alhamdulillah. Ini jumlahnya ada sekitar 16, ya, 16 pedagang, ya, alhamdulillah, ya. Kemudian saya berharap mudah-mudahan ini PKL sahaja ini merupakan bagian dari upaya-upaya kita terus menata PKL tetap tiada henti. Sementara itu, Koordinator PKL Bersahaja Yoga mengatakan momen peresmian PKL Bersahaja ini menjadi tonggak awal kepercayaan diri para pedagang untuk bisa berjualan secara aman dan nyaman. Pihaknya pun berharap ada bantuan dari pemerintah hingga pihak swasta melalui CSR agar pedagang bisa semakin berkembang. Peresmiannya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kami inginkan. Pada dasarnya momen peresmian ini menjadi tonggak awal kepercayaan diri para pedagang untuk bisa berjualan secara nyaman, aman, dan tidak ada kendala apapun di lapangan. Ada berapa PKL, Pak, yang... Jumlah PKL di sini 16 secara jumlah, tapi lapaknya ada 17. Harapannya gimana nih, Pak, dengan di... Harapan ke depan, yang pertama, mudah-mudahan dengan selesainya peresmian ini, kami pedagang kaki lima di sini bisa mendapatkan kemajuan, peningkatan penjualan dalam kegiatan berjualan sehari-hari. Setidaknya ada 17 lapak yang diisi 16 PKL yang tertata di lahan sepanjang 40 meter di kawasan Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tersebut. Pedagang berharap dengan diresmikannya penataan PKL bersahaja ini, penjualan dagangan mereka meningkat. Budi Hartati, Bandung TV.